Selamat sore. Kali ini kita berkesempatan untuk mereview tenda milik dari Om Padlan, yaitu tenda Eger Sipton 3 person. Untuk update harga terakhir harga tenda ini berada di kisaran 1.800.000 sampai dengan harga 2 juta. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita lihat cara setup tenda ini. Dalam paket pembelian kita sudah mendapatkan stub set atau tempat tenda, kemudian inner, outer, dan juga rangka, pasak sebanyak 15 buah, dan tali gailen sebanyak 4 buah. Untuk rangka tenda ini sudah terbuat dari bahan aluminium alloy yang berwarna hitam, namun ketika dilihat sekilas masih seperti fiber. Jadi untuk kekuatan menahan anginnya sudah tidak perlu diragukan lagi. Lanjut, bagian inner tenda ini sudah berbahan polyester 68D, bukan half mesh atau full mesh, tapi dia full polyester, jadi untuk tingkat kehangatan sudah lumayan. Kemudian kita lanjut di pemasangan outer atau playsheet. Outer tenda ini terbuat dari bahan polyester 70D dengan PU 5000 mm, jadi untuk ketahanan hujan sudah tidak perlu diragukan lagi. Dibutuhkan 8 pasak untuk mendirikan tenda ini, dan ini dia tampilannya ketika sudah didirikan.
bagian atas tenda ini sudah terdapat dua ventilasi atau jendela untuk mengurangi kondensasi, dan untuk kain ini fungsinya untuk menghindari percikan air masuk langsung ke inner. Untuk bahan outernya sudah polyesterin stop, ini dia. Kemudian untuk zipernya sudah YKK. Untuk warna tenda ini hanya tersedia satu varian, yaitu warna orange. Kita lanjut di bagian dalam tenda ini. Alas tenda ini terbuat dari polyester 200D dengan PU 5000 mm. Di sini terdapat kantong. Terus di sini ada sambungan jahitan tapi sudah disimsil. Di sini juga terdapat kantong satu tapi dibuat dua bagian. Ventilasi dua buah untuk mengurangi kondensasi, dan juga gantungan lampu. Ini dia gantungan lampunya. Saya rasa ini bisa muat 4 orang. Lanjut ke bagian pintu. Untuk zipernya cukup mulus. Dan yang unik dari tenda ini yaitu pintunya dua lapis. Untuk yang pertama itu lapisan polyester, ini dia. Kemudian untuk lapisan keduanya yaitu jaring. Ini dia, mungkin tidak kelihatan. Ini jaring. Lanjut di bagian vestibul. Untuk vestibulnya ini cukup luas, sekitar 70 cm, jadi cukup aman ketika memasak di dalam tenda. Demikian hasil review saya tentang tenda Eiger Shipton 3P ini. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan.